Bismillahirrohmanirrohim Kita buka pelan-pelan ya teman-teman Kita panen Panen-panen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Ria Di kebun DK Channel Teman-teman Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Tak kurang suatu apapun Amin. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk panen online ya teman-teman. Blending -teman. madu ini saya tanam dari tahun 2017. Tahun 2018 sudah berbuah tapi masih belajar ya teman-teman sedikit dan rontok. 2019 juga demikian. Tapi mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang itu berbuah terus menerus dan tidak ada hentinya. Dan blimbing ini sangat enak manis ini penampakan dari blimbing madu yang masih muda dikala kita terlambat membungkusnya maka blimbing madu ini akan dimakan lalat buah ya teman-teman jadi jangan sampai kita terlambat membungkus Uh, buah belimbing madu ini, pada saat musim penghujan, rasa manisnya memang sedikit berkurang. Ada yang manis sekali, ada yang sedang, ada bahkan ada yang tidak manis, hmm. karena kadar airnya terlalu banyak. Di kala musim kemarau, belimbing madu ini dagingnya crunchy, rasanya dan manis sekali. Jadi, uh, memang. Blimbing madu ini sangat layak untuk dikembangbiakan atau ditanam ya teman-teman, karena buahnya sangat menyenangkan dan uh, berbuah terus menerus. Dan ini penampakan dari blimbing madu yang manis rasanya itu penampakannya seperti ini, warna kuningnya sudah pekat ya. Ketika kita memanen. Jadi kalau musim panas ini dagingnya itu berair tapi crunchy, tidak lunak begitu, tidak terlalu lunak, tapi enak untuk dikonsumsi. Jadi teman-teman, mari kita menanam. Dan ini adalah hasil panen, saya bimbing madu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.